Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabiahum Bi ihsanin ila yaumiddin ba'du Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita. Itu pembahasan akidah untuk kelas 10. Adapun pembahasan kita sekarang telah sampai pada beriman kepada rasul ya, beriman kepada rasul Ya. Dan bahkan kita sekarang sudah masuk ke dalam Al-Imanu bi Muhammad, maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada halaman 73. al imanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yajibul imanu wa syahadah wajib beriman ya dan bersyahadat bahasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu ya bahasanya adalah rasul min indillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah dari sisi Allah maksudnya benar-benar diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira ya sungguhnya kami mengutusmu bil haqqi basyira wa nadhira Den, dengan mendatangkan kabar baik dan ancaman terhadap uh, keburukan, maksudnya ancaman terhadap orang-orang yang bermaksiat dan kabar baik untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Itulah dia bahwasanya itu Nabi Muhammad dari Wahyu, ya. Kemudian Allah sebentar juga berfirman Muhammadun Rasulullah, ini jelas ya. Muhammad adalah Rasul Allah. Wa anahu khataman nabiyyin khatimun nabiyyin. Beliau adalah penutup atau Penutup para Nabi, ya, jadi tidak ada Nabi setelah beliau Itu maksudnya khawatamah Nabi'in di disalah beliau atau Kerasulan beliau itu Mencakup semua umat yang hidup pada zaman beliau ya bahkan setelahnya sampai hari kiamat itu yang maksudnya risalah beliau amah risalah tuhu amah yang mencakup syahadat ini bahwasanya kita harus apa dari syahadat asyhadu anna muhammad dan rasulullah adalah harus mentaati beliau ada ta'atuhu fi ma amar wa tasdiqu fi ma wa tinabu ma naha anhu wa jazar wa alla na'udallahi wa na'budallaha illa bima ah. yaitu taat atau taat kepada Nabi Muhammad terhadap apa yang beliau perintahkan dan membenarkan terhadap apa yang beliau khabarkan dan beristinab yaitu ber uh, menjauhi ya menjauhi apa yang dia larang dan wanti-wanti ya waala ya budallaha illa bima dan tidaklah menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan jika menyembah Allah tanpa apa yang beliau syariatkan maka itu adalah masuknya kepada bin, bid bid'ah Hukuk Yahya Sallallahu Alaihi Wasallam Hak-hak dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahasanya beliau mempunyai hak bagi umat-umat uh, beliau Yaitu, yaitu di antaranya adalah Yang pertama Takdimu mahabbatihi ala, al nafsi wa ahli wa Wa isharuhu ala yaitu mengutamakan beliau dan mencintai beliau lebih dari mencintai diri sendiri dan keluarga dan seluruh manusia ini sebutkan di dalam hadis La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kemudian yang kedua ta'atuhu, patibahu wa ya, yaitu taat kepada beliau dan mengikuti beliau dan mencontoh kepada beliau. Yang ketiga ta'zimuhu wa tawkirihi ta'zimuhu wa tawkiruhu wal adabu ma'ahu ya itu menghormati beliau dan beradab terhadap beliau ya tidak membantah-bantah perkataan beliau itu maksudnya hadis enggak boleh dibantah-bantah yang keempat mahabbatu sunnatihi wa tamassuk biha wa da'watu ilaiha wa ridha bitahakum ilaiha Yaitu, mencintai apa? Mencintai sunnah beliau, ya. Maksudnya, hadis-hadis beliau, latar masuk dan berpegang teguh terhadap hadis-hadis uh, tersebut, atau sunnah-sunnah tersebut, dan mendakwahi terhadap sunnah-sunnah beliau, dan ridho untuk berhukum dengan sunnah-sunnah beliau. Itu yang keempat, yang kelima, yaitu mencintai apa? Istri istri beliau dan maksudnya ini mencintai sebagai ummahatul mukminin. Jadi mencintai istri-istri beliau sebagai ibu dari orang-orang mukmin, ya. Karena istri Nabi itu dipanggil sebagai ibu dari orang-orang mukmin, ya. Wa alul dan mencintai juga atau menyayangi keluarga-keluarga keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ahlul bait, ya. Kemudian mutamassikun uh, mutamass uh, mutamassiku uh, mutamassikin bi wa muhtadin uh, bi bi ya yaitu uh, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah ya azwaj dan ahlul bait dan mencontoh dengan uh, petunjuk mereka Yang keenam as-salatu alaihi iaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika disebutkan nama beliau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu dia hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Paham ya? Kemudian lihat sekarang umum risalatuhu, umum risalatihi, keumuman risalah beliau. risalah risalah tuh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maksudnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatun lil jin wal insi ya mencakup atau umum untuk semua jin dan manusia wanasiqatu atau menghapus atau mengganti syariat-syariat yang ada sebelum beliau maka wajib bagi siap orang dari yahudi dan nasrani yang hidup pada saat beliau diutus untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menerima wahyu lagi oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya tidak menerima perkataan lagi selain perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalna ka ilaka fatalinas bashirawanaziroh ya kemudian Allah subhanahu wa taala juga berfirman Kul ya ayu kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Bahasanya saya adalah rasul bagi untuk kalian semua, ya. Dan berkata juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nabi kana nabi yub'asu ila qaumihi khassatan. Ya. Wa bu'istu ila nasi amatan. Ya, bahasanya setiap nabi itu diutus hanya khusus untuk umat mereka sendiri akan tapi saya diutus umum untuk semua manusia Afil hadis dan di hadis sebelumnya juga la yasma'u bi rajulun min hadil ummah min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi illa dakhala nar ya tidak ada didengar. Ya, satu seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mendengar perkataan perkataanku akan tapi tidak beriman, maka kecuali mereka akan masuk neraka. Wal maksud bil ammah fi hadil hadis, apa yang dimaksud oleh dengan ammah di hadil hadis? Al maksud bil ummah fi hadis ya. Maksud dari Ummah, apa itu maksudnya Ummah dari hadis ini ya Hadis yang sebelumnya ini Layas rajulun min hadil Ummah Maksudnya adalah Ummatul Ijabah ya Maksudnya umatul ijabah yaitu yang telah menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. alaihi Adapun umat umatul dakwah itu semua makhluk. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat maka semua makhluk baik itu Kristen atau Yahudi Naswani, semua itu umatul dakwah. Adapun umatul ijabah itu yang telah menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia harus menerima perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka telah beriman. Kalau enggak beriman terhadap perkataan Nabi, maka mereka masuk neraka. Ya, begitu juga orang yang tidak beriman sekaligus kepada Nabi, maka itu mereka juga masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Iza Inna dakwatul muhammadiyah Inna dakwatul muhammadiyah Muajihatun ila jami'na Sesungguhnya dakwah Nabi Muhammad itu Menuju kepada Seluruh manusia Kemudian kita lanjut Wa ma'umatul ijabah Fahum man ajabah dakwatul rasul Wattab adinuhu Fayajtami'ul Maknaya, faid tamil maknayan fil muslim, faidul kullu Fi umatul dakwah al muhammadiyah, fakat dunia umatul ijabah. Ya maksudnya umat ijabah itu umat yang telah menerima dakwah beliau. Ya, jadi apa perbedaan antara umat ijabah dan umat umatul dakwah, umatul ijabah dan umatul dakwah, umatul ijabah yang telah menjawab atau menerima dakwah beliau. Adapun umatul dakwah itu yang masih didakwahi dan itu mencakup semua makhluk. ya. Jadi orang muslim itu dia masuk kepada dua kategori yaitu umatul dakwah dan umatul ijabah. Adapun orang-orang kafir itu dia masih umatul dakwah saja, belum umatul ijabah. Paham ya tentang umatul dakwah dan umatul ijabah. Khutbun nubu'ah bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penutupan para nabi itu ter, 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 tertutup atau terletak pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, penutupan nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nabi terakhir. Jadi, para nabi ini telah ditutup itu dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, setiap seorang yang berdakwah atau mengaku bahwasanya dia adalah nabi setelah... Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka dia adalah kadzab ya pendusta yang sesat yang kafir. Sebagaimana so, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aban ahadim mirrijalikum wa Rasulullah, Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali eh, Nabi Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari kalian, akan tapi Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelah beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam Fudilah Fadlat alal anbiya'i bisittin ya maksudnya anbiya ini diutamakan di, dengan tik, enam perkala yang pertama oh Afan di sini Fudil tu al-anbiya bisitin saya diutamakan dari seluruh para nabi itu dengan enam perkala yang pertama oti tu jawami al-kalimah ya saya diberikan jawami ul-kalim itu perkataan yang singkat akan tapi makna yang banyak yang berfaidah sangat luas. Yang pertama, kemudian nusir tubir robi. Jadi saya ditolong dengan rasa takut yang ada di dada-dada para musuh. Kemudian ohilat li al anaim, ya al gonaim. Ya saya di halalkan gonimah ya yang mana gonimah ini pada nabi-nabi yang sebelumnya ini tidak boleh diambil dan harus dibakar ya dengan api yang dengan petil yang bersambar dari langit kemudian yang keempat akan tapi gonimah ini pada zaman Nabi Muhammad itu boleh diambil dan dinikmati kemudian wajuil juilat li'al aldu Juliat Juliat liyal aldo masjidan lihat, lihat, Jadi tanah dijadikan untukku adalah masjid dan tohur, ya. Jadi bisa dipakai untuk untuk dan bisa untuk lihat, Wa lihat, 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 kafah dan saya diutus untuk semua makhluk secara menyeluruh. Waktu timabi an nabiun dan ditutupnya para nabi itu atasku. Jadi denganku ditutupnya para nabi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan barangsiapa yang yang mengaku bahwasanya dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad maka dia adalah kafir keluar dari Islam. Paham ya sampai sini. Kemudian kita lanjut. kita lanjut Fadlu Muhammad yaitu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu dan penjelasan tentang sebagian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Jadi al Rasul, jadi bahwasanya Rasul Nabi Muhammad sallallahu adalah uh, nabi yang paling mulia yang diutus sebagaimana disebutkan dalam hadis, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Saya adalah ketua atau tuan dari para manusia, maksudnya paling utama dari semua manusia pada nanti pada hari kiamat. Adapun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak, akan tapi ini hanya disebutkan sebagian saja yaitu insiqal qamar yaitu terbelahnya e, bulan. Jadi bulan ini pernah terbelah dibelah oleh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Qamar. Ya. Iktarabatis atau wa komar ya insyaqqal qamar Begitu juga disebutkan oleh hadis Anas bin Malik bahwasanya ahlul Makkah orang-orang Makkah itu bertanya kepada Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizat kamu jika kamu memang benar-benar nabi maka nabi memperlihatkan kepada mereka yaitu nabi membelah bulan menjadi dua bagian ya farahumul qamar hatta ra'au hara sampai mereka melihat celah antar dua bagian bulan yang terbelah tersebut kan tapi mereka tetap tidak percaya billah ya sebagaimana Allah sementara berfirman Iktarobatis wan wansyakol komar Insyakol komar atau wansyakol komar itu adalah dalil bahwasanya uh, Bulan ter, pernah terbelah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Yang ketiga Isra wal Mi'raj ya. Isra Mi'raj perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Baitul, uh, Betul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa dari Masjidil aqsa sampai Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Yang keempat selamatnya hijrah Nabi Muhammad SAW. yang mana beliau dikejar-kejar, dikepung akan tapi tidak tidak tetap bisa lolos dari kejaran orang-orang kafir Quraisy itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. wasallam. Yang kelima, Hunainul juz'i ya, Hunainul jaza ilaihi Ya Pokoknya ini uh, jaza ya, Luka yang ter Yang Yang di Yang tertimpa maksudnya luka yang ada pada Nabi Muhammad SAW baik itu pada perang Hunain atau perang Badar, perang Uhud maka itu langsung sembuh maka itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabaul ma min baina asabihi, asabihi yaitu keluarnya air dari celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu wasallam, itu yang dilihat oleh Anas bin Malik. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui secara global adapun mukjizatnya pada hakikatnya banyak tidak terhitung akan tapi ini hanya menyebutkan sebagiannya saja. Ya dan yang terakhir, keutamaan dari beriman dari atau faidah atau buah dari berimannya kita terhadap para Rasul, yaitu ada yaitu beriman yang kita terhadap para Rasul itu membuahkan beberapa Faidah yang pertama, ya mengetahui bahwasanya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang mana Allah e, mengutus para Rasul untuk kepentingan manusia memberikan hidayah kepada manusia mengetahui yang mana jalan ke surga dan jalan ke neraka. Bagaimana mereka menyembah Allah jika tidak ada para Rasul? Wahyud mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah jika tidak ada para Rasul yang menjadi perantara antara mereka antara Allah dan para hamba Allah subhanahu wa taala yang keempat yang ke yang mbak yang kedua Syukruhu taala ala hadhi nikmah al kubra ya maksudnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala terhadap nikmat yang sangat besar ini yaitu diutusnya para nabi ya diutusnya Nabi Muhammad saw adalah nikmat yang terbesar untuk umat Islam itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang Jim yang ketiga mabaturusul Rasul, ya, lebih mencintai para Rasul Shallallahu Alaihim, uh, alaihim wasalam ya, dan menghormati beliau, memuji mem, menghormati mereka, memuji-muji mereka dengan nama-nama yang pantas untuk mereka karena mereka adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka mencapaikan risalah dengan penuh ujian yang mana kita tidak bisa untuk melewati ujian apa yang telah mereka lewati ya ujian mereka sangat berat ham ya mungkin ini saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini rekaman dulu ya Adapun untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke dalam bab baru yaitu beriman kepada hari akhir ya beriman kepada hari kiamat ya dan kemudian setelah itu beriman kepada eh, panjang ya beriman kepada hari kiamat ini panjang baru setelah itu baru beriman kepada oh masih panjang ya takdir ya ya semoga kita diberikan istiqomah untuk bisa uh, menuntaskan pembelajaran kita terhadap enam rukun iman ini mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini kita tutup ya kita tutup dengan doa kafatul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.